Oke, selamat sore warganet yang saat ini sedang menyaksikan live report di fanpage Surya Malang. Bersama saya Benny Indo, saya akan menunjukkan jalan alternatif menuju arah Kota Batu yang melewati kawasan Singosari, tepatnya di Jalan Raya Tumapel. Oke, mari ikuti saya. Arus kendaraan dari arah Surabaya menuju Kota Malang pada hari ini terpantau padat merayap. Ada baiknya jika Anda yang bertujuan menuju ke Kota Batu ataupun Karangposo bisa memilih jalur ini. Jalur dalam yang akan menembus ke Karangposo yang kemudian dekat dengan Kota Batu. Ini saya sedang berjalan di Jalan Raya Tumapel. Anda bisa lewat jalan ini setelah putar balik di dekat rel kereta api Singosari. Sekitar 10 meter selepas putar balik, Anda belok kiri dan masuk kawasan Jalan Raya Tumapel. Setelah Jalan Raya Tumapel, kita masih terus berjalan, terus sampai melewati lapangan. Lapangan, ambil jalan lurus. Namun karena ini jalan alternatif dan bukan jalan utama, lebar jalan hanya sekitar 6 meter. Tapi untuk volume kendaraan tidak terlalu banyak. Setelah itu ada pertigaan, pemudik bisa ambil jalur kiri menuju Jalan Kembang. Ikuti saja jalur ini, nanti akan tembus ke Desa Langlang. Desa Langlang itu desa perbatasan dengan Kecamatan Karangposo. Selain jalur yang tidak cukup padat, jalanan di sini juga cukup bagus, tidak begitu rusak, jadi cukup aman untuk dilewati, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Bisa belok kiri ataupun lurus, nanti akan tembus di satu jalur. Pantauan suryamalang.com hari ini
jalur sepanjang mulai Lawang hingga pertigaan Karanglo dari arah Surabaya menuju Kota Malang juga menuju Kota Batu terpantau padat merayap, tidak terlalu macet. Namun laju kendaraan berkisar antara 5 sampai 10 km per jam. Kepadatan arus mudik ini diperkirakan karena arus balik dari arah timur Jawa, khususnya Banyuwangi, Jember, dan dari Surabaya yang menuju Kota Malang dan Kota Batu. Selain itu juga pasca selesainya tanggal libur bersama. Selain jalanannya yang enak, pemandangannya juga indah. Jadi ini bonus perjalanan kalau lewat sini. Di sini juga ada pelang petunjuk arah dari dan menuju Kota Batu ataupun menuju Surabaya. Diperkirakan pada arus balik 2017 ini terjadi akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Ada pertigaan, kemudian belok kiri
belok kiri ini menuju Desa Langlang. Tapi bagi pemudik tidak perlu khawatir karena di setiap pertigaan atau persimpangan selalu ada tanda petunjuk arah sehingga memudahkan pengemudi untuk mengetahui jalan. Laporan dari Pospam Singosari tadi sampai hari ini masih belum terdapat kecelakaan yang terjadi, dan memang mudah-mudahan sampai kondisi kembali normal nanti tidak ada kecelakaan. Namun begitu, diimbau kepada para pengemudi yang sedang melakukan arus balik untuk tetap menjaga terhadap peraturan lalu lintas dan keamanan berkendara. Di depan ada gapura yang ada tulisannya selamat jalan. Untuk menuju arah Kota Batu, kita ambil lajur kanan. Kalau ke kiri kembali ke Karanglo. Jalanan melintasi sawah, pemandangan gunung. Terlihat mulai ada kepadatan
arus kendaraan karena di depan ini ada pertigaan yang menghubungkan jalan utama Karanglo, jalan industri dan desa Langlang. Kalau ke arah kiri ini ke jalan industri, tapi kita lurus ke arah desa Langlang. Kalau ke kiri tembus di dekat ITN 2. Sedangkan lurus kita menuju desa Langlang yang nanti akan tembus di Kepuh Harjo. Selepas pertigaan, kondisi jalan raya lengang, tidak banyak kendaraan yang lewat sini. Dalam kondisi normal, waktu tempuh antara jalur utama dengan jalur ini hanya berselisih sekitar antara 5 sampai 10 menit. Tapi kalau dalam situasi arus balik seperti saat ini, jalur ini bisa menjadi lebih cepat daripada jalur utama. Kita saat ini sudah masuk di kawasan desa Langlang, desa yang berbatasan langsung dengan kecamatan Karangploso. Jika Anda masih ingat atau pernah mengikuti berita tentang bencana alam yang pernah terjadi di desa Langlang, beberapa waktu lalu desa Langlang ini diterpa bencana angin puting. Ada banyak sekali rumah yang rusak akibat bencana angin puting beliung tersebut. Tapi sekarang kondisi sudah mulai kembali pulih, warga juga mulai beraktivitas seperti biasa. Kita ambil jalan ke kiri di jalan masjid, ada jalanan turun. Itu berarti kita sudah tidak terlalu jauh dari jalan raya besar. Ambil lajur kiri. Di kejauhan terlihat Gunung Panderman. Dan ini menjadi batas antara Desa Langlang dengan Kepuh Harjo. Kita sudah masuk Kecamatan Karangploso di Kepuh Harjo.
alternatif dari pertigaan Karanglo, Jalan Industri ke arah Kota Batu. Nah, ini jalan raya besar. Ya, jalan raya yang menjadi jalan utama menuju Kota Batu. Oke, demikian tadi penelusuran saya melalui jalur alternatif menuju Kota Batu. Mungkin bagi para pemudik yang sedang menjalankan arus balik bisa memilih jalur tersebut untuk menuju ke arah Kota Batu yang akan tembus di perempatan di Kepuharjo. Sekian dari saya, terima kasih warganet yang sudah menyaksikan liputan langsung live report di fanpage Surya Malang. Terima kasih dan selamat sampai tujuan.